وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab penawar bagi hati, muka surat 66, baris yang kelima daripada atas. Surat 66 baris kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keempat, bahawa menjanjikan ia seseorang akan dirinya, diri seseorang dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maaf, maaf ini keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini menjanjikan akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya keampunan Allah Ta'ala sehabis-habis bodoh. Kerana harap ia seseorang akan kelepasan pada ketika tiada menjalani ia seseorang akan jalannya jalan untuk mendapat kelepasan. Dan yang demikian itu, yang demikian harap ia akan kelepasan pada ketika tiada menjalani ia akan jalannya jalan untuk kelepasan. Tiada bisa, tiada bisa, apa makna dia? Tiada bisa, tiada bisa dengan makna tiada berhasil, tiada tercapai. Itu tiada bisa. Yang menghimpun kitab penawar bagi hati ni almarhum Syekh Qadi Mandili, Indonesia. Tiada bisa ni, tiada bisa tu lah. Apa tak ni? Tiada bisa, tiada bisa. Apa dalam Indonesia? Cakap mana? Bisa ataupun tidak, kita cakap macam mana? Pelik punya dok kita bercakap. Boleh ke tak boleh itulah. Bisa tau. Kita bisa. Dia bisa ni boleh lah maknanya tau. Kita bisa tak boleh. Bisa jangan. Tak boleh tu, bisa tu. Kita maksud lain. Kita kalau bisa, jangan, tak boleh tu kalau bisa. Indonesia kalau bisa tu boleh lah. Ni tiada bisa. Kena cepat, kena baca gitu tau. Dan yang berkata tu tiada bisa. Mana apa ni? Tak berhasil, tak tercapai, tak dapat. Nak mengharapkan kelepasan dalam keadaan tiada menjalani jalan untuk dapat kelepasan, oh tu tiada bisa. Mana? Seperti tiada bisa belayar perahu pada darat, pada daratan. Tiada bisa, tak boleh belayar perahu pada daratan. Itulah. Tak ada maksud kita dah. Sebut tu lah dok pandai. Kena dah. Bisa. Kan drama Malaysia kan, glamour di Malaysia ni kan, bukan gitu? Bisa ataupun tidak bisa, mana boleh ataupun tidak boleh, gitu dah. Saya ni tiada bisa, tiada berhasil,
tiada tercapai. Ha, ni yang saya catat. Maknanya tiada bisa ni, tiada boleh ya tau. Ha? Tiada bisa ni, guru tengah timur, tiada bisa mana apa ni? Tiada biasa timur gitu. Ada kau? Mana apa? Mustahil. Ha, gitu. Tiada bisa dengan makna mustahil. Mustahil nak dapat kelepasan pada ketika tiada menjalani jalan untuk mendapat kelepasan. Yang keempat, yang keempat daripada lima perkara. Yang keempat, yang keempat ada lima perkara yang menjadi sebab bagi israr. Yang keempat, yang keempat ada lima perkara yang menjadi sebab, menjadi punca bagi israr. Israrnya apa ni? Tetap mengerjakan maksiat. Mengekali mengerjakan maksiat. Apabila tetap mengerjakan maksiat, apabila mengekali mengerjakan maksiat, maka terteguh daripada taubah. Sebab di antara rukun taubah adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu di antara rukun taubah. Apabila tetap mengerjakan maksiat, israr, mengekali mengerjakan maksiat, maka terteguh, terhalang daripada taubah. Jadi kenapa kau israr tetap mengerjakan maksiat? Lima sebab, lima punca. Ini yang keempat ni. Yang keempat daripada lima sebab, lima punca kenapa seseorang israr dengan makna tetap mengerjakan maksiat. Yang mana apabila tetap mengerjakan maksiat, terteguh daripada taubah. Konon-kononnya minta ampun dengan Allah, konon-kononnya, tetapi tetap mengerjakan maksiat. Di masa sama minta keampunan daripada Allah. Ini dia panggil kal mustahzi'u bi rabbi, kal mustahzi'i bi rabbi, kal mustahzi'i bi rabbi, seperti mereka yang memperolok-olok dengan Tuhan. Dia mengekali maksiat, tiba-tiba minta keampunan. Dalam hadis sebut kal mustahzi'i bi rabbi, istihza' dia panggil. Pada istihza', istihza' ni memperolok-olok, mempermain-main bi rabbi, dengan Tuhannya. Adalah contohnya, dia tengok orang perempuan, tengok astagfirullahalazim dosanya, tengok tak paling-paling astagfirullahalazim. Tu gapo dia gitu tu, astagfirullahalazim, berpalinglah mata daripada melihat perempuan tu. Dia tengok perempuan siapa ke, berpaling tengkok, berpaling kepala, tapi mulut astagfirullah dosanya lah, astagfirullah dosanya, tengok orang perempuan tapi tetap tengok orang perempuan. Itu dia panggil seperti istihza', dia panggil mempermain-mainkan dengan Tuhan. Kemudian bicara dahululah, rukun taubahnya meninggalkan maksiat. Yang mana hak pandangan Imam Ghazali ni, dia kena meninggalkan maksiat yang selever. Sekalian maksiat yang selever kena tinggal belaka, baru dia panggil bertaubah. Maksiat yang selever, yang sama. Nak bertaubah daripada maksiat berjudi, tinggal berjudi, tinggal minum arak. Nak bertaubah daripada maksiat terbabit dengan rasuah, tinggal rasuah, tinggal riba. Jadi kena, bukan hanya satu-satu. Ini pandangan Imam Ghazali. Setengah pandangan dia asing-asing. Dia bertaubah permulaannya tinggal daripada judi, arak tak boleh tinggal lagi. Contoh berjudi dosa lain, minum arak dosa lain, sebagai contohlah. Dia tinggal dah berjudi, tapi minum araknya masih lagi tak tinggal.
Sehingga pandangan dia panggil bertaubah dah daripada satu dosa. Walaupun dosa yang lain, yang selever, yang sepangkat tu tidak ditinggalkan. Dia terbabit dengan rasuah. Dia terbabit dengan riba. Ditinggal satu barunya. Rasuah dia tak terbabit dah. Tapi ngeriba ni masih lagi mengekali. Dulu rasuah pun dia, riba pun dia. Jadi dia nak kembali bertaubah ni, dia tinggal hak rasuah dulu. Hak riba dia masih lagi mengekali. Ini ulama bersih pandangan. Sah dah taubah seumpama tu. Sebab itu dosa-dosa yang selever. Tinggal satu, yang satu tak tinggal. Sehingga pandangan itu dosa lain-lain. Sebab orang ni terkadang dia bertaubah ni satu-satu-satu. Doklah kata secara serentak ditinggalkan. Tapi pandangan Mazali ni, hak dosa selever tu kena tinggal belaka. Berpanggil bertaubah. Ada ni. Memanglah berjudi, dia minta ampun dengan Allah dah, menyesal sangat-sangat dah berjudi. Dia tinggal dah berjudi, dia berazam bulat dah tidak akan mengulangi berjudi. Lepas tu arak ah. Oh, arak tu tu kuat ketagihan dia. Masih lagi ha contoh. Tak kita tahu pasal tu sebab apa? Sebab itu dosa selever. Tu Imam Ghazali. Dan ni. Dia kena tinggal belaka tu. Contoh, dia tinggal semayang, dia tinggal puasa. Bertaubahnya, semayang kena kerjakan, puasa dia kena tunaikan. Panggil apa panggil taubah? Dia buat masa sekarang ni, semayang tu berat lagi lah. Eh, payuhlah nak semayang. Tapi puasa dia mula dah. Puasa dia mula dah. Dia menyesal kerana dahulu meninggalkan puasa. Sekarang dia berpuasa dah. Dan dia azam bulat di hati. Tidak akan mengulangi dah tinggal puasa. Tapi semayang belum lagi dia bertaubat. Terampung dah dosa kerana dahulu meninggalkan puasa. Dan dia kotak dah puasanya. Contohnya rukun taubah yang keempat. Meninggalkan kefarduan. Semayangnya belum. Itu orang apa ni? Dosa yang selever. Tinggal semayang dosa besar. Tinggal puasa dosa besar. Maknanya bukan hanya bertaubat satu-satu. Dia kena tinggal sekalian. Dosa yang seumpama. Dosa yang seumpama. Ada pandangan itu dosa lain-lain. Taubat asing-asing. Terkadang orang ni serta-merta sekalian kemaksiatan ditinggalkan. Ada orang ni dia mula perlahan-perlahan satu maksiat, satu maksiat ditinggalkan. Hak meninggalkan maksiat ni. Jadi ada orang tak samalah. Ada orang serta-merta. Mana dia insaf tu gok memang dengan sebelum tu gok apa? Tukar berapa? 180 darjah. Ke apa panggil? 360 darjah ke apa? Hak bertukar, bertukar sungguh. Tak kenal dah tengok dia ni. Sebab apa? Allah jauh sungguh beza. Memang dia sungguh-sungguh bertaubat. Maksiat segera ditinggalkan. Kewajipan-kewajipan segera ditunaikan. Sekalian kewajipan. Belajar fardu ain dimulakan dari tauhid pekot tasawuf. Semayang puasa kewajipan-kewajipan dia tunaikan. Hak wajib dia qada, dia mulakan qada. Puasa dia qada, semayang dia qada. Zakat yang dicuai terdahulunya dia sudah kira-kira-kira, dia pun bayar serentak kalau mampu. Kalau tak mampu bayar secara sedikit-sedikit. Dia mula dah, tapi perubahan dia drastik. Ada seumpama tu. Tapi ada orang yang perubahannya satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat. Jadi hoknya sekalianlah drastik. Semua maksiat ditinggalkan, semua kewajipan dikerjakan. Mana hok selever tu maksiat ditinggalkan belaka.
Jadi macam mana pula hok tidak tinggal sekentok maksiat, tinggal sebahagian-sebahagian. Memang Sengok Lam mengatakan terampun dosa sebahagian-sebahagian. Sebab itu dosa lain-lain. Itu dosa lain-lain. Ada ni. Hok tu bicara bab rukun taubat. Hok bicara dahulunya rukun taubat yang keduanya meninggalkan maksiat. Tiba-tiba tetap mengerjakan maksiat, dia panggil israr. Maka tertegah dia bertaubat sebab meninggalkan maksiat itu salah satu rukun taubat. Kenapa kau? Apa kau sebab? Apa kau punca israr? Punca tetap mengerjakan maksiat. Didatangkan lima perkara, lima sebab, lima punca. Yang pertama, yang terdahulunya, seksaan yang dijanjikan bertangguh di masa akan datang, bukan kena seksaan segera. Yang kedua, payah nak meninggalkan kesedapan dan keinginan nafsu. Yang ketiga, dia menangguhkan kemudian sehari, sehari, sehari. Nak bertaubat, nantilah, nantilah. Ha, ni. Ha, sebab yang ketiga. Ha, ni yang keempat. Yang keempat, bahawa menjanjikan ia, ia seseorang. Menjanji mana apa? Mengharap. Menjanji dengan makna mengharap. Dia menjanji sendiri ni. Tak ada orang janji ke dia? Dia berjanji sendiri. Bahawa menjanji ia akan dirinya. Dia menjanji ia akan dirinya. Apa makna? Mengharaplah. Kita faham maksud menjanjikan ia akan dirinya. Mengapa? Mengharap tau. Bahawa menjanji ia seseorang akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya, keampunannya, keampunan Allah Ta'ala. Dia tetap mengerjakan maksiat. Kenapa tidak bertaubat? Mudah-mudahan dengan kemurahan Allah, dengan keampunan Allah, Allah ampunilah. Maksiat tu tak tinggal lagi. Betul lah, maksiat tak tinggal lagi pun, ini bukan maksiat syirik. Syiriklah sebesar-besar maksiat. Ini bukan syirik. Pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan sebenar. Hak Tuhan tidak ampun sama sekali adalah kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka yang menyekutukan akan Allah. Wa yaghfiru, dan mengampuni oleh Allah. Mengampuni oleh Allah. Wa yaghfiru. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni an yushraka bih, bahawa disyirik akan dia akan Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan mengampuni oleh Allah akan dosa selain daripada dosa mensyirikkan Allah. Allah mengampuni bagi sesiapa yang ia kehendak. Syirik sama sekali Allah Ta'ala tidak akan mengampuni. Tapi dosa selain dari mensyirikkan Allah, Allah mengampuni. Allah mengampuni ni liman yasha, bagi sesiapa yang ia kehendak, bagi sesiapa yang Allah kehendak. Oh, mudah-mudahanlah masuk di dalam sesiapa yang Allah kehendak. Ha, ni dia menjanjikan ni. Dia menjanjikan dirinya. Kan tak ada? Syirik tak sama sekali. Syirik sama sekali tidak akan dapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil syarak, mustahil akal orang yang syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat yang dia israr tu, maksiat yang dikekali itu bukan maksiat syirik. Jadi kalau maksiat tu bukan syirik,
Wa imma bunuh orang 100 orang sekalipun. Walaupun mana bunuh orang 100 orang sekalipun. Wa imma dipelacur sekalipun. Pelacur. Berapa kali berzina pelacur? Berapa kali berzina pelacur? Sehari-sehari berapa kali dia berzina? Dia pelacur macam mana? Dia tak ada hak tau. Mana berapa kali dia berzina sehari-sehari? Bertahun-tahun dia jadi pelacur. Ribu-ribu kalilah berzinanya. Tapi tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha pengampun. Allah Ta'ala mengampuni selagi tidak mensyirikkan Allah. Tapi Allah mengampuni ini bagi siapa? Allah janji bagi seseorang tertentu ke? Bagi sesiapa yang ia kehendak. Dan siapa yang Allah kehendak? Kita tahu. Mudah-mudahan termasuk kita lah. Menjanjikan dirinya. Memanglah Allah tetap dah. Siapa yang Allah kehendak akan diampuni. Allah tetap dah pada azal. Itu kehendak Allah pada azal. Tapi siapa yang Allah kehendak akan diampuni. Ini cerita ni keampunan tanpa bertaubah. Kalau bertaubah, syirik pun Tuhan ampun. Kalau bertaubah, syirik penyembah berhala puluhan tahun, bertaubah mengucap dua kalimah syahadah di saat yang pertama beriman, Allah ampuni sekalian dosa syirik puluh-puluh tahun. Kalau bertaubah, bukan kata dosa yang lain, dosa syirik pun Tuhan ampun. Sekarang ni bicara tidak bertaubah. Dia syirik sampai ke sudah, tidak bertaubah, Allah Ta'ala sampai tidak akan mengampuni. Dosa yang lain daripada mensyirikkan Allah, walaupun membunuh, walaupun berzina, tanpa bertaubah, harus Allah mengampuni. Harus syarak, harus akal, harus syarak, harus akal, Allah Ta'ala mengampuni. Harus. Tapi Allah mengampuni ni dosa selain dia mensyirikkan Allah dalam tidak bertaubah sekalipun ni, Allah mengampuni limai yasha', bagi mereka yang menghendaki oleh Allah Ta'ala akan mengampuni akan dia. Tapi siapa yang Allah Ta'ala akan hendak mengampuni? Allah tetap ada pada azab. Siapa yang Allah akan mengampuni? Lepas tu, kita tahu ke kita masuk dalam mai yasha'? Mudah-mudahan. Ni, mengharap, mengharap, menjanjikan akan dirinya. Ni yang keempat ni. Tetap mengerjakan maksiat di warangan. Dosa ni bukan dosa syirik. Ada ni. Dia bicara-bicara bab benda ni, bab akidah, tekan-tekan bab akidah ni. Jangan kita faham hak dosa-dosa lain tu awak mudah-mudah, jangan. Pada ni, dia boleh terundur kepada puak murji'ah. Puak murji'ah. Puak murji. Puak yang terlampau mengharap. Selagi ada akidah, selagi ada iman, selagi ada tauhid, tak sadut susah. Dosa-dosa tu kecil je. Dosa-dosa tu tak lekat pun. Sebab apa? Iman ada sebagai penghalang. Akidah ada sebagai penghalang. Tauhid ada sebagai penghalang. Dosa-dosa susah kan? Ini murji. Satu laginya, khawarij. Buat dosa, kapir lalu. Ada ni. Dia pun ekstrim kanan kiri ke apa panggil? Kanan kiri. Hok puak murji'ah ni, puak murji' ni janji ada iman. Okey, clear. Dosa dah dekat iman dia dah. Betul ni. Puak khawarij pula, buat dosa, batal lalu iman. Buat dosa, batal iman, kapir lalu dah. Tu khawarij. Kita lisanah duk tengok. Iman ada, buat dosa, dosa tu akan melemahkan iman. Tidak menyebabkan jadi kafir, tapi melemahkan iman. Murji' ni
ada iman, buat dosa, dosa tak lekat eh, dosa-dosa susah lah. Iman sudah, kita ngaji akidah molek, pegang-pegangan akidah molek. Lepas tu, nampak semaya bam pun tak lekat mana, maksiat pun dikerjakan. Eh, oh, tu eh, ada iman dah. Nuh, orang duduk buat ibadah majlis surah, kuat je semayang, kuat je puasa, banyak amal surah dibuat. Cuba tanya mereka akidah macam mana, belajar dah akidah. Oh, dia kikot tu. Eh, dia walaupun semayang tak lekat, tapi tanya bak akidah. Tambah kalau dia cakap pula, dia cakap dah dengan ayah haji yang dia berjemaah di waktu di masjid. Dia bukan kata berjemaah, main waktu pun dia buat contoh lah. Malam waktu pun tak berlekat. Kalu-kalu ni bukan ada cerita, tak ada cerita kalu. Kalau kata hujung malam waktu ni, eh kena awang eh, semayang tak apa lekat molek eh kan eh, tak apalah kita mochi eh, ayah haji main tak lekat pun, ayah haji berjumpa lain waktu. Nak tanya sikit bak kita dengan ayah haji, tanya tanya guli batin ayah haji. Ha, oh baik ha, juga wah hebat adanya ha, ada akidah dah ni, ada iman, main tak lekat pun tak apa. Jangan gitu, kita bicara bak iman, bicara bak akidah untuk sok. Nak kuat iman, nak kuat akidah tu daripada amal ibadah, bukan dengan belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid ni untuk sah iman, untuk sah akidah. Nak kuat iman, nak tebal ke nak mantap, sebutlah nama apa pun, itu pekos tasawuf waktunya. Ta'at zahir, ta'at batin, meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin. Itu yang akan mengkuatkan iman akidah. Eh, murjiah tak apa, biarlah, jangan jadi imam akidah je. Khawarij pula buat dosa, batal teruh. Kita disuruh jaga molek, tekan pak pertinggan akidah ni, beratnya dosa pengen yang salah. Jangan buat ringan pula fadu'in peko, fadu'in tasawuf, tu ilmu. Jangan buat ringan pula amal tu, amal peko zuhir kena jaga molek, amal batin tasawuf kena jaga molek. Oh, lengkap agama. Jadi kita cerita ni orang yang maknanya bab-bab syirik tak ada, terpelihara daripada mensyirikkan Allah, tapi maksiat-maksiat yang lain dia menjanjikan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya keampunan Allah Ta'ala, sebab tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musyrikun, musyrik, hau semua berhala tu, hau tu musyrik yang jali, yang terang. Syirik besar yang jali, syirik besar yang khafi. Ha, syirik besar yang khafi, sembah berhala syirik besar, itu jali terang. Syirik besar yang khafi, berpegang dengan pegangan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan hak kapi ijma ulama, sama aja tu. Tapi itu syirik besar yang tersembunyi. Ah, tu tak ada bahagian tu, tak akan dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, dosa selain daripada itu, Allah Ta'ala harus mengampuni. Tapi bagi siapa yang ia kehendak. Tiba-tiba seseorang menjanjikan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan dengan maaf keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini menjanji ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya, sehabis-habis bodoh. Bodoh. Dia bodoh ni, sekarang tak ada H dah tau, bodoh gitu je tau. Nampak dia tulis dalam B-O-D-O je, bodoh gitu je. Tak ada H tau. Bukan kan bodoh. Bodoh ni ada ni bodoh. Lain ni bodoh. Bodoh tu terganung tau. Terganung kan bodoh. Jadi dia terganung ni bagus. Dia jimat. Jimat tulisan, jimat sebutan, bodoh. Eh, saya ada.
Hak tu benda tu dodok. Dodok tak dodok L lah. Ha L. Dodok pun tak ada L juga Terengganu kau. Ya. Kena dodok. Kau mudir akan dodok. Tak ada gitulah. Kita dodok dia dodol. Gitu tau. Dodol. Lo sebut dah anda. Dodol. Bunyi KA tau. Dodol lah. Ha nak makan dodok. Dia tak ada L. Ha ni bodoh. Dia tak ada H. Sehabis-habis bodoh. Ha ni. Ni kitab ni sebut juga bodoh. Sebut bodoh. Jahil bodoh orang ni. Tak reti. Oh menjanjikan diri dengan kemurahan Allah, dengan keampunan Allah, mengharapkan seumpama tu bodoh gitu. Macam nanti bicara hak berkaitan dengan redok nanti. Nanti bicara dengan redok. Ada sebut juga perkataan bodoh. Bicara berkaitan dengan redok. Dia redok dengan qada Allah. Lepas tu perkara maksiat tengok je. Kenapa tak cegah? Tuhan qada dah. Itu qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tengok perkara maksiat dia tak tegur. Sebab apa? Itu qada Allah. Ah ni dak kata bodoh dan kita ni. Maka adalah ia orang yang jahil. Oh jahil. Orang jahil. Jahil bodoh. Jahil dengan bodoh tak sama dah. Bodoh ni IQ rendah dah. Jahil ni cerdik, tak belajar. Dia cerdik tapi jahil kerana tak belajar. Sebab apa dia jahil sangat? Sebab dia bodoh. Kalau belajar pun tak masuk ilmu. Kau kan ni? Bodoh dengan jahil sebab bak redok tu. Redok. Allah qada dah kan. Tu dia maksiat. Qada Allah. Pandang pada qada Allah lah. Jadi dia buat maksiat tu qada Allah. Ha ni. Maka dari orang yang jahil. Apa beza jahil dengan bodoh? Sama je tau. Dia kita kalau bodoh ni lawan cerdik. Jahil ni lawan tahu. Tau. Yelah. Sifat rasul fatonoh. Lawan dia baladah. Sifat ilmu, sifat Allah. Lawan dia sifat jahlun. Sifat jahil. Dia lain bodoh tu dengan jahil. Tapi kalau kita kata lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama je. Tapi orang ni sehabis-habis bodoh. Nak letak apa lagi? Bukan bodoh ni. Sehabis-habis bodoh. Mana? Kerana apa sehabis-habis bodoh? Dia menjanji ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya maaf Allah Ta'ala. Dia mengharap. Dia mengharap keampunan Allah. Tu maksiat masa lagi tetap dikerjakan. Tapi maksiat ni bukan syirik. Maksiat ni bukan syirik. Lepas tu macam mana? Mudah-mudahan Allah ampuni. Kenapa kata sahabat-sahabat bodoh seumpama ni? Kerana harap ia. Kerana harap ia akan kelepasan kelepasan keampunan Allah Ta'ala. Harap akan kelepasan. Kalau kita nak pergi pada di sini, kelepasan daripada dosa dengan baru dapat keampunan Allah. Pada ketika tiada menjalani ia seseorang akan jalannya jalan kelepasan. Mana jalan kelepasan? Tinggal maksiat tersebut. Meninggalkan maksiat salah satu dari rukun taubah. Bila tinggal maksiat kemudian lengkapkan rukun taubah yang lain, barulah mengharapkan keampunan Allah. Sudah menjalani jalan, tiba-tiba jalan tidak di jalan untuk dapat kelepasan tidak dijalani. Tiba-tiba mengharap akan dapat keampunan Allah. Dapat kelepasan. Itu dipanggil sehabis-habis bodoh.
Tapi di sini, harap di sini bukan makna rajak ni. Sebab di bawah dia akan cerita tu. Ini masuk dalam umniyah dia panggil. Dia harap-harap ni rajak. Harap-harap rajak ni serta buat asbab, itu panggil rajak. Tapi dia panggil harap di sini. Dia sebenarnya kalau tidak menjalani, tidak buat asbab, dia panggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Itu bukan masuk dalam rajak harap. Disebut sini harap. Makna sini juga dengan makna angan-angan. Angan-angan. Yang mana mengharap tanpa menjalani jalan dia ni. Oh ni dia antara pintu tipu daya syaitan. Timpu di antara ini pintu tipu daya syaitan. Hok harap rojak sungguhnya mengharapkan akan sesuatu serta menjalani akan jalannya. Apa panggil rojak? Yang mana bicara rojak sifat mahmudah, dibicara di bawah tajuk sifat khauf. Sifat kepujian yang kedua, sifat khauf. Dibicara sifat khauf nanti, sekarang sifat kepujian yang pertama, taubah. Sifat kepujian yang kedua, khauf. Di bawah tajuk khauf itulah dia akan bicara tajuk rajak, harap. Sebab khauf dan rajak dia kena seimbang. Yang mana dalam kitab Minhajul Abidin, khauf dan rajak ni bicara dia cukup panjang. Khauf dan rajak bicara cukup panjang. Dibicara di akabah yang kelima, akabatul bawa'is. Akabatul bawa'is, akabah yang kelima. Bawa'is ni yang mendorong, yang membangkit untuk mengerjakan ibadah, untuk mengabdikan diri akan Allah. Yang membangkit pada mengabdikan diri akan Allah. Apa dia mengabdikan diri akan Allah? Mengerjakan suruhan zahir dan batin. Membangkit kepada mengabdikan diri akan Allah, meninggalkan larangan zahir dan batin. Mana pun dorong dia, khauf dan rajak. Khauf dan rajak inilah menjadi ba'is yang membangkit, yang mendorong kepada mengabdikan diri akan Allah dengan bahu mengerjakan suruhan zahir dan batin berdasar pada ilmu fiqh dan tasawuf, meninggalkan maksiat zahir dan batin berdasarkan ilmu fiqh dan tasawuf. Itu ba'is. Apa dia? Khauf dan rajak. Yang mana dalam kitab Minhajul Abidin bicara bab khauf dan rajak ni dimulai dengan apabila betul bagimu jalan. Ini saya biasa tekan ni. Saya mengajar kitab Minhaj di Masjid Belada Kolang hak duha kemarin. Dia sudah masuk di akabah yang ke-6, akabatul qawadih. Akabatul qawadih surat 1 lebih dah. Maknanya 2/3 muka surat lah, ataupun 3/4 gitulah. Tempoh masa 12-13 tahun gitulah rasanya. Hak di Masjid Belada Kolang tu 13 tahun gitulah. Masjid Belada Kolang akabah yang ke-6, akabatul qawadih. Hak akabatul bawa'is tu panjang, khauf dan rajak. Imam Zali mulai dengan apabila betul bagimu jalan. Betul jalan dulu. Nak betul jalan tu ilmu. Jalan akidah kena betul. Jalan zahir fiqh kena betul. Jalan batin tasawuf kena betul. Fardhu ain tu kena lengkap. Barulah ada khauf dan rajak. Kalau jalan pun cukai cemakin, ba'akidah pun jelas tak jelas, tak ada khauf di situ, tak ada takut. Adanya jara'ah. Apa dia? Handalang, berani dengan Tuhan. Handalang berani dengan Tuhan. Berani, senapok rajin semayang, rajin puasa, nak adab bulan Ramadan ni, bulan yang suci ni, nak memperbanyakkan amal sunnah, akidah suci ke dah? Akidah tu suci ke dah?
Eh, tak peduli akidah. Itu orang yang jara'ah. Orang berani dengan Tuhan. Orang debel dengan Tuhan. Tak ada kau seumpama ni. Oh, mengharap. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Bila jalan tidak betul, tidak ada harapan. Itu dia mengharap. Umniyah. Angan-angan kosong. Yang dicela pada syarak. Angan-angan kosong. Yang dicela pada syarak. Nak khauf dan rajak. Bila betul bagimu jalan, bawa ada takut, bawa ada harap. Sebab apa? Jalan betul dah. Sudah menjalani jalan yang sebenar. Taubah. Sudah menjalani jalan taubah. Mengharapkan kelepasan. Hak tu hak betul. Hak ni dah ni. Dia tidak menjalani jalan taubah. Dia mengekali maksiat. Dia tetap mengerjakan maksiat. Tapi dia mengharapkan, dia menjanjikan dirinya dengan kemurahan dan keampunan Allah. Dia mengharapkan dapat kelepasan pada ketika tiada menjalani akan jalannya jalan kelepasan. Inilah sahabat-sahabat bodoh. Tak ada harapan seumpama ni. Tak ada harapan. Terutama sekali kalau jalan akidah. Dia jalan akidah ni jangan. Kadang-kadang orang ni Allah payahnya bak akidah. Berundur dulu bak akidah. Nak berundur kat mana? Payah nak faham. Payah kat mana? Tu ada orang pilih sebut perkara jahat. Perkara jahat yang berlaku tu perbuatan Allah. Kita orang kampung pening. Peninglah pun tak mengaji. Lepas tu nak marah pula dah pening. Dan perkara jahat pun perbuatan Allah. Kau tahu kau dah belaka kan? Eh, kita orang kampung ni pening dengar. Dah pening lah. Saya nak faham ke? Bukan saya nak faham. Pening. Lepas tu, nak kena? Lawan. Ada pesen gitu. Ada pesen? Ya dulu lah. Malah belajar tauhid. Payah tauhid. Payah apa? Payah nak faham ke payah nak terima? Payah nak terima. Bukan payah nak faham. Payah nak faham. Perkara jahat kau tak kodah. Tak faham. Ah, tu kata kalau kata sahabat lebih bodoh tu IQ rendah. Tapi nak kata IQ rendah orang macam mana? Sekolah cerdik sama. Sekolah cerdik sama. Payah nak faham. Payah apa? Maknanya kalau kita kata benuk kalau payah nak faham. Perkara jahat, kupu maksiat, kodak kodak, tak faham. Pelik, tak logik. Ah, tu payah nak terima. Bukan payah nak faham. Payah nak ambil. Payah nak terima. Payah nak tunggu. Ah, itulah air. Hak jenis ni akhirnya bundu. Dah bundu nak pergi mana? Kita buat amal cara kita. Buat amal macam mana? Dia jangan ada kan. Kawan dia nasihat. Kawan dia ni cikgu sekolah biasa. Bagian akademik. Yang seorang ni bagian agama. Dia tak mau belajar. Kawan hak akademik kata, eh, kalau pegangan salah, Tuhan tak terima amal. Tuhan terima tak terima, atas Tuhan. Kita buat je. Oh, handalan. Itu kata handalan. Boleh cakap beri keseumpama tu. Tak mau belajar. Tak mau belajar. Tak apa. Maksudnya saya ngajar malam tu, di masjid tu kitab Faridatul Faraid, dia akan berjemuah di tempat lain. Di malam lain, dia akan berjemuah di masjid tu. Tapi jangan malam saya ngajar Faridatul Faraid. Dia akan lagi berjemuah di masjid lain. Tak boleh, tak boleh. Payuh. Apa? Dia payah nak terima, payah nak turut. Dia nak pakai akal dia. Lepas tu? Nak ada harapan? Tak ada harapan. Tapi, bahagia masing-masing. Itu saja. Bahagia masing-masing. Taufiq hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kawan nasihat, kita buat amal ibadat. Tuhan terima-terima tak Tuhan? Nak mengharap, itulah sehabis-habis bodoh. Nak Tuhan terima amal ibadat, akidah kena betul. Itu jalan dia. Kalau tidak, sahabat-sahabat bodoh lah jadinya. Oh, tapi bagai-bagai. Ini cerita orang masjid ni. Kadang-kadang baik orang luar pulak. Bukan kata baik mana. Hak jumpa-jumpa tu. Allah, pakaian. Pakaian biasalah tutup aurah. Tapi pakaian orang muda lah. Tapi minat nak dengar. Minat nak dengar. Pakaian kita kata kok. Alah, pesan orang muda.
Ada orang jumpa ustaz. Saya ni masjid hari Jumaat je ustaz. Dia kata, orang muda. Semayang tu semayang, tapi masjid tu hari Jumaat je. Boleh dah ustaz, tapi saya belajar semua ni. Fada'in tauhid, pekot tasaw. Ustaz pesan tu saya turut sungguh, dia kata. Memang saya turut sungguh. Saya istiqomah sungguh. Tapi masjid tu Allah, dia kata hari Jumaat je. Boleh kedok. Nak kata mana? Cuma nasihatnya, oh, rapat-rapatlah dengan masjid. Tambah-tambahlah hari Jumaat tu. Waktu tu tak ada. Hari Jumaat orang dia nak cerita. Tu orang tak semayang waktu pergi Jumaat pergi masjid. Lima waktu tak semayang, hari Jumaat pergi masjid. Hak ni orang semayang bang. Tapi hari masjid hari Jumaat aja. Oh, perbanyaklah, gilah. Nah, gitu yang nasihatnya. Tapi dia nak belajar. Dia turuti syarat istiqamah. Hak pasang gini. Ada seorang tu saya kata pergi masjid dengar-dengar. Mai duk ceramah je dia kata. Mau pandai pula dia kata. Duk ceramah je. Kita nak ngaji bab akidah, dia tak ajak. Kita nak ngaji bab sembahyang, dia tak ajak. Kita nak ngaji bab hati, dia tak ajak. Lepas tu ceramah je. Lepas tu ceramah apa? Mereka. Dah kita ni orang macam mana? Takkan mereka je pasti soleh. Dah kita macam mana? Akidah kita macam mana? Ada pula mana jawab gitu. Tapi kadang-kadang orang biasa sahaja nak belajar. Hak duduk masjid kadang-kadang buat perangai. Tapi ni tak apa ni, sebab dia lari saja. Dia lari, tak ada masalah. Hak nak kacar tu, kacar dalam masjid. Hak nak kacar. Hak lari, dia tak ganggu orang. Dia tak ganggu orang. Nak khauf darajat. Apabila betul bagimu jalan, barulah ada khauf, barulah ada rajak. Panjang dah kitab Minhajul Abidin Aqabah yang kelima. Itu dipanggil rajak. Rajak ni mengharapkan sesuatu serta menjalani akan jalan dia. Ha ni dah ni. Mengharapkan kelepasan, keampunan Allah. Pada ketika tiada menjalani ia akan jalannya, jalan kelepasan. Nak dapat kelepasan bertaubat. Nak bertaubat salah satu rukunnya tinggal maksiat. Ni israr, tetap mengerjakan maksiat. Lepas tu menjanjikan diri dengan kemurahan, dengan maaf keampunan Allah. Itu sahabih-habih bodoh. Dan yang demikian itu, yang demikian mengharap akan kelepasan pada ketika tiada menjalani ia akan jalannya, tiada bisa, tiada bisa. Dia sebut gitu ada. Tiada bisa ni apa? Tidak berhasil, tak dapat, tak tercapai. Sebab apa? Sebab tidak menjalani jalan dia, jalan kelepasan, iaitu jalan taubat. Tiada bisa ni, tiada berhasil, tiada tercapai, tiada dapat ni, seperti tiada bisa, tiada boleh. Oh, gitulah senang lalu. Tiada bisa, tiada boleh belayar perahu pada daratan. Nak belayar perahu letak dalam air. Ha, tu jalan dia. Atas darat ni bukan jalan dia. Ha, nak belayar perahu, jalan di mana? Di atas lautan, sungai. Bukan atas darat. Tak bisa, tak boleh belayar perahu pada daratan. Oh ni hak zuhir lah. Perahu nak belayar atas darat tak belayar. Itu ada. Nak belayarnya no atas air. Sungai laut belayar lah. Itu pun ada. Belayarnya perahu atas sungai atas laut. Oh Tuhan dah ke. Bukan belayarnya perahu tu sungai laut yang buat. Bukan. Oh tu Tuhan dah ke. Adahnya kalau tak darat perahu tak boleh belayar. Kalau atas air barulah perahu boleh belayar. Siapa yang menjadikan perahu belayar? Air ke? Dak, Allah Taala tu pegangan. Jadi maknanya atas darat perahu tak boleh nak belayar. Jadi kalau tidak menjalani jalan taubat, lepas tu nak dapat kelepasan, tak bisa, tak berhasil, tak akan capai. Tiba-tiba menjanjikan akan dirinya seumpama itu. Itu sehabis-habis bodoh.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyya. Wa tamanna umniyah angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Ini orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.